Oke, baiklah di Tonight Show ya. Kok enggak ada loncatnya? Biasa ada loncat. Gue siap-siap ini. Oke, baiklah. Anak-anak UI masih semangat ya. Masih. Begitupun juga Atma Jaya, MH Tamrin, dan Poltekkes Jakarta. Masuk. Tadi kita udah ngobrol sama cowok-cowok. Dua cowok. Nah, sekarang kita datengin biar lebih seger gitu, Vincent. Datangkan cewek cantik dong. Yes, penyanyi biduan yang sudah terkenal dari dulu. Gue ngefans dari zaman dulu. Serius sama orang ini. Lagu-lagunya. Tuh, apa semua gue? Langsung aja kita panggil ini dia. Nia Daniati. Kehormatan loh kedatangannya Daniati loh ini, ya ampun. Kelihatan sehat, kelihatan segar, kelihatan lebih cantik lagi sekarang. Tepuk tangan sekali ya buat Nia Daniati ya. Mania, ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, ya masih segar. Dan masih berkarya? Masih berkarya, tapi agak ngantuk udah tengah malam. Ngantuk di tengah malam ya, karena ini live ya. Tonight Show. Okay. Tapi Mbak Nia, kalau misalnya ngomongin soal lagu-lagu sendu, kan Mbak Nia identik dengan lagu-lagu sendu. Sebetulnya kehidupan sehari-harinya tuh kayaknya Mbak Nia tuh slow juga, apa namanya? Mendayu-dayu. Mendayu-dayu juga gak sih? Enggak, sebetulnya saya sama seperti... Cablak juga ya? Nah, iya. Oh gitu? Tergantung, tapi kalau ada kamera, manis dong. Oh gitu? Sama kayak aku dong. Apa? Apa ada kamera juga gitu? Bukan kebalikan. Oh iya, aku sih sama aja. Gaun biru pengantin, untuk apa dia berikan? Ya Mbak ya? Iya betul. Uang di sampul merah. Emang udah lahir? Udah. Lah Mbak Nia gak tahu, ini kan kakak kelasnya Mbak Nia dulu di SMA. Ngejek nih orang. Saya kepala sekolah kamu nih ya. Oh iya, lupa Bapak. Enggak, Mbak Nia, dari dulu kan terkenal memang spesialis membawakan lagu-lagu melo gitu. Pernah terpikir gak sekali-sekali mau bawain lagu yang rock gitu atau yang upbeat, yang pernah gak? Atau kalo, pernah nyoba mungkin? Kalau lagu rock enggak lah, enggak sesuai, masa saya langsung gitu lah. Tapi cocok gak apa-apa Mbak? Gak apa-apa ya. Sekali-sekali lah. Tapi sekarang udah telat deh. Udah telat juga. Kadaluarsa sekarang. Gak ada kata terlambat Mbak. Manusia gitu tidak ya? Jangan pernah merasa tua. Gue aja gitu umur ya? Gue stop di umur 28 sebetulnya. Oh iya. Karena kan umur gue 32. Gue udah, maksudnya, kenapa Vincent? Oke, umur gue 38. Gak bohong ya, baiklah. Tapi pernah nyoba Mbak mungkin apa? Pernah kepikiran enggak ya? Enggak sih. Cuma kalau saya nyanyi waktu itu kan ada lagu yang ngebeat. Jadi... biasanya jiwanya kalau udah nyanyi kan melo, pernah pakai penari-penari. Jadi penari ke kiri, muternya saya ke kanan. Kan gak nyambung, jadi saya pikirnya saya gak mau nyanyi lagu yang ngebeat. Jadi akhirnya masuknya ke lagu-lagu sendu, lagu melo. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita, mari kita bernostalgia sedikit. Satu lagu yang paling gue ingat dari Mbak Nia adalah Gelas-Gelas Kaca. Kita tayangkan video klipnya, ini dia, Gelas-Gelas Kaca. Masih ingat kan Mbak videonya? Ini dia, coba. Udah sih udah ngomong ini. Gelas-gelas kaca, tunjukkan.
luar biasa Mbak itu. Jadi gak ngantuk. Itu diambilnya di taman ya Mbak ya waktu itu ya? Emang pada waktu syuting di taman itu memang ada tukang soto di situ? Bukan tukang soto. Yang ada mafioso. Oh mafioso. Oh itu mafioso, tadi itu mafioso. Cuma Nora aja orangnya. Tapi pembuatan video klip aslinya Mbak waktu Gelas-gelas Kaca ini memang di taman beneran ya? Hah? Jetski, tadi awalnya jetski. Jetski, habis itu jalan-jalan di taman. Wah Mbak lupa nih. Iya udah. Kita punya tayangannya. Udah, tadi udah. Takut ada mafioso lagi. Mbak Nia sekarang suka bawain lagu-lagu sekarang gitu gak sih yang kekinian gitu? Kalau buat off-air. Off-air ya selalu lah. Paling tidak mengikuti sedikit-sedikit lagu yang sekarang lagi ngehits apa. Kan ada anak-anak yang ngasih tahu ini loh mah lagu yang lagi ngehits sekarang ini belajar. Oh anak-anak yang ngasih tahu ya? Iya. Tapi biasanya off-air itu ya dibawainnya? Off-air. Tapi kemarin ini saya bikin konser juga semua musiknya enggak seperti tahun 80-an. Jadi saya nyanyi 18 lagu itu semua di arrangement itu jadi kekinian. Oh, dengan arrangement baru. Jadi ada lagu yang Ibu maafkan aku. Oh, ada dong. Yang tak pernah mendengar nasihatmu. Ibu akan halo. Gua mau jadi tukang soto tadi. Kalau penyanyi sekarang favorit siapa, Mbak? Tukang ngajar atau tukang rawon kok bilang tukang soto? Banyak penyanyi sekarang ini bagus-bagus ya semuanya, kualitas suaranya juga bagus, cantik-cantik. Yang saya suka sih, yang sekarang ini Agnes saya suka, Semi Simorangkir suka, Judika suka, Afgan juga suka. Oh pasti suka Judi? Hah? Bukan Judi, Judika. Oh Judika. Banyak yang komplit dong. Banyak tanya gak denger. Suka Judi saya dengernya. Oh dimarin aja rame-rame nanti. Pernah bawain lagunya Agnes Monica? Pernah lagu dong, ada Rindu, terus ada juga lagu itu yang sebetulnya saya suka itu karena kenapa? Liriknya persis banget kejadiannya dengan Cie Nia. Cie baper Nia baper. Anak-anak sekarang gitu kekinian. Iya, Mbak. Lu kurang ajar lama-lama. Jangan baper, keles. Ya. Ini belum pernah ditempelin tukang soto. Mbak Nia, boleh gak ditunai cium Mbak Nia membawakan lagu kita yang... Kita kangen, Mbak. Suara Mbak nih, ya. Ini udah tengah malam, gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Untuk pengantar tidur. Oh, oke deh. Iringin ya. Oh, siap, My Own Music. Silakan kalau gitu Mbak Nia, Niati untuk bersiap-siap. Iya, ini ada Niati. Aku anakmu yang... Lu lumayan banyak tahu ya? Yang tak pernah mendengar. Itu gue, gue hafal banget lagunya. Iya. Pantesan bisa jadi tukang soto di video klipnya. Gue selalu ngefans banget sama Nia ini. Nia dan Niati? Nia Zulkarnain. Ya Nia dan Niati dong kan udah Nia dan Niati. Ini dia, Nia dan Niati. Teruskanlah.